Halo Andreas Lovers, jumpa lagi ya bareng Bang Andreas. Dan seperti biasa nih Rek, di video kali ini Bang Andreas masih balik lagi bareng aksesoris motor ya. Oke, di sini di depan Bang Andreas ada sebuah paket helm ya. Dan tadi udah tak dibikin tutorial gimana cara bongkar pasang mikanya seperti ini menggunakan yang variasi. Jadi buat kalian yang masih penasaran bisa dicek aja di video yang ada di pojok ini ya. Oke, ini singkirin dulu. Oke, di sini Bang Andreas seperti di thumbnail, Bang Andreas mau mencontohkan bagaimana cara memasang cover helm. Oke, ini helmnya ya, KYT RC7 tersebut ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Sebelum dipasang, terlebih dahulu Bang Andreas cek-cek dulu barangnya ini ya. Ini adalah cover helm modelnya Ilmo guys ya. Modelnya Ilmo yang pernah viral juga di TikTok ya. Ini terinspirasi dari TikTok juga ya. Oke, seperti apa bahannya? Ini bahannya seperti kaos kaki guys ya, molor ya bahannya. Dan bulu-bulu ini seperti sejenis bantal atau kasur yang sering ada di toko-toko itu. Kasur yang tipis-tipis itu kan bahannya seperti ini, ada bulu-bulunya ya. Oke, untuk bahannya lumayan tebal guys, lumayan mantep, tapi buat masangnya ini agak sedikit memaksa. Tadi udah tak dicoba ya, ini ada karetnya, jadi molor ya, ada karetnya ya, nih karetnya. Oke, buat kupingannya di sini lumayan tebal guys, karena ini dua lapis ya, lapisan dalam, lapisan luar. Dan cara pemasangannya seperti ini guys ya, ini helmnya, terus kita ambil yang bagian depan ini, di bagian bawah sini ya, kita ambil, kita masukkan dari belakang seperti ini guys. Karena ini udah ada ininya ya, ini jadi elastis, bisa ditekuk ya, aman ini ya. Jadi Bang Andreas tekuk aja, nggak usah melepas di bagian belakangnya. Cara pemasangannya seperti ini yang bagian bawah dan ini bagian kaca guys. Jadi yang bagian bawah dimasukkan dulu dari belakang seperti ini, ditarik dengan hati-hati guys ya, ini agak sedikit memaksa karena posisinya sempit banget guys. Oke, seperti ini. Ini agak sedikit memaksa guys ya. Jadi kalau kalian memasang cover helm seperti ini, hati-hati ya, jangan sampai putus kolornya, nanti molor yang terjadi kalau putus ya. Oke, seperti ini. Ini udah masuk, sekarang kita tinggal rapihkan di bagian belakang. Ini belum rapi, belum ketutup ya. Ini bagian karetnya di sini guys ya, ditarik seperti ini. Dan jangan terlalu naik di sini dan jangan terlalu turun. Jadi pas sama helmnya saja seperti ini ya. Oke, ini udah jadi cara pemasangannya seperti ini. Sekarang kita lihat dari samping guys ya. Ini seperti ini dari samping cover helm model Ilmo guys yang ada, yang viral di TikTok ya. Oke, seperti ini ya. Ini dinaikkan seperti ini bisa, jadi kacanya masih bisa kebuka guys. Seperti ini ya. Sekarang kita coba buka kacanya saat menggunakan cover helm tersebut. Nah, seperti ini. Tinggal ditutup lagi. Nah, seperti ini dalam mode kaca terbuka guys ya. Cover helm Ilmo warnanya biru, super mantap ya. Dalam mode kaca kebuka. Jadi apabila mau kena angin, dalamnya bisa dibuka seperti ini. Ini kelihatan tuh tangannya Bang Andreas tuh ya, kelihatan. Sekarang coba kita tutup lagi aja. Nah, dirapikan seperti ini dalam mode tertutup guys kacanya ya. Mantep guys ya. Jadi ini buat lucon-lucon di jalan, buat bikin vlog juga. Kemarin Bang Andreas sudah coba ini cover helm bikin vlog, auto jadi pusat perhatian orang-orang di jalanan gitu guys ya. Apalagi Bang Andreas
mainnya ke tempat wisata kemarin ya. Jadi banyak yang ngeliatin gitu, dikira badutnya. Oke, di sini karena udah menggunakan kaca variasi, di sini ada tempat bautnya buat nempelin tear off. Jadi kalau masang cover helm ini jangan sampai nyangkut ke ini ya. Usahakan di bawah baut ini. Oke, seperti itu aja ya. Dan seperti apa saat dipakai? Oke, sekarang Bang Andreas kasih foto-fotonya di akhir video ini saat Bang Andreas pakai cover helm seperti ini. Oke, silahkan menonton, dan jangan lupa buat yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe dulu. Buat yang udah nonton sampai dengan akhir, Bang Andreas doakan semoga kalian sehat-sehat selalu. Buat yang subscribe maupun yang belum, Bang Andreas doakan semoga sehat-sehat selalu, semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kebahagiaan. Oke, terima kasih buat kalian. Bang Andreas akhiri saja videonya. Salam dari Bang Andreas. Bye-bye.